Halo teman-teman, jumpa lagi bersama YouTube saya. YouTube saya sore ini mau mukbang sambal terasi lalap pete sama ikan bebek. Bebek rica-rica. Yang belum subscribe, harap subscribe. Yang belum komen, harap komen. Di share sebanyak-banyak. Terima kasih, sehat selalu, sukses selalu. Yuk. Petai Cina bukan? Hah? Petai Cina bukan? Iya, petai Cina. Jalan mah. Oke. Sambelnya Mae yang tua dibuat botok pun petai cinanya enak. Mantap. Itu petai. Mae makan pakai apa aja? Pakai sambal, pakai petai, pakai bebek, cerita. Bebek goreng. Apa itu Bu? Petai Cina. Petai Cina Kak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tapi ya Bun, makan petai muda hujan gege Bun situ. Hujan enggak di situ Bun. Hujan tapi gerimis doang Kak. Cuma gerimis. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Apa nih? Mantep. Yang suka mah mantep. Ada nggak ikut makan? Ada nggak ikut makan? Enggak, ada ayo mantar. Semalu dia suruh barangnya. Kadang malu, kadang dia mah. Setiap hari porsi makan banyak Bu, berapa naik berat badannya? Berat badannya 76.
Jangan minum terus, Bun. Nanti kembung sambelnya, jangan pedas. Mantep. Kalau jam segini malam lagi enggak, malam makan lagi enggak ya? Enggak, kalau jam segininya makan, malamnya enggak. Aduh, Kak Bita. Seneng lihat makannya selalu lahap. Lihat sambal kacangnya. Lihat sambal kacangnya mantep, Bun. Bukan sambal kacang, enggak, sambal Lamongan kalau bahasa itu, malam Lamongan. Kalau kita mah sambal Serang. Kapan makan bakso lagi, Teh? Iya, ntar ya. Ntar insya Allah kalau besok enggak ada halangan besok. Kalau enggak ada halangan kantongnya. Makanya tetap layar. Cari di kebun itu apa beli? Kebun, Kak. Itu di belakang tuh. Belakang sono. Ditunggu, Teh, konten makan baksonya. Ya, jangan lupa ya, tetap layar sebanyak-banyaknya, di follow, di share-nya ya. Sambalnya mantep kan. Banyak ada di kebun. Banyak. Tadi tunjukin habis makan labnya. Mbak Ayu cobek habis sendiri tuh sambal. Habis memang. Kalau ada lalapnya habis sendiri kalau. Rasanya kayak gimana, Bu? Coba. Bau kah atau gimana? Ya bau lah, namanya pete bau. Tapi enggak bau kayak pete Cina, pete Gobang. Nambah nasinya, Mae. Masih banyak, Kak. Belum habis, masih banyak. Tuh. Masih banyak. Jangan lupa minum air hangat. Kalau di desa aku namanya Bladingan. Ya, nama ada lentora, ada Bladingan, ada pete Cina. Di tempat ibu namanya apa itu yang hijau? Pete Cina. Bikin ngiler, apalagi pakai sambal terasi. Suami gak ikut makan. Suami ntar belum jatahnya, makannya gantian. Dia udah 3 kali. 3 kali, Kak. Sarapan, makan siang, makan sore. Habis salat. Lauk apa itu? Lauknya lauk. Bebek goreng. Pernah lihat di kebun, coba makan bijinya dikit langsung pusing pusing gitu. Enggak. Pete selong. Memang belum pete selong, pete lentoro. Lain daerah, lain nama. Nah, baru diangkat. Ibu diangkat, diangkat. Kenapa? Sembilan. Lanjut. Porsinya banyak kali tiap hari, Bu. Thank you.
Oh, mantep banget sambelnya. Coba tunjukin tumbuhan petenya, Bu. Bentar, ya. Kan Mbak Ayu yang nunjukin. Enggak, yuk. Tetap layar ya. Kita bayar dulu sebanyak-banyaknya. Tunjukin tuh pot. Aku ada seperti itu, cuman nggak berani makan kayak gitu. Ya coba aja dulu kak. Kalau nggak bisa makan mah pahit. Tapi nanti coba tak coba. Ikan asin apa itu kelihatannya enak banget amat. Ini bebek. Kalau lep jangan sambil minum.